teman-teman, kembali lagi dan berjumpa lagi di channel saya Arwana Kapuas. Nah teman-teman, seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, rutinitas saya hari ini pergi lagi untuk mencari ikan arwana spearhead. Nah kali ini kami akan pergi ke sebuah perkampungan kecil yang mana jarak tempuhnya itu kurang lebih 1,5 jam, teman-teman. Mudah-mudahan nanti di sana kita mendapatkan ikan arwana spearhead seperti yang kita inginkan. Nah, oke teman-teman, ikuti perjalanan kami. Nah, teman-teman, kami berangkat saat masih pagi sekali untuk mencari ikan arwana spearhead. Tujuan kita kali ini di sebuah perkampungan kecil yang mana jaraknya kurang lebih 1,5 jam. Setelah sampai, kami langsung melihat-lihat ikan arwana spearhead di rumah penduduk. Nah, kebetulan di sini ada beberapa ekor ikan arwana spearhead, teman-teman. Akhirnya setelah melihat-lihat, pilihan saya jatuh ke salah satu ikan arwana spearhead. Dan setelah saya dealkan, saya melanjutkan lagi untuk mencari ke rumah penduduk lainnya. Nah, di sini juga di salah satu rumah penduduk ada lagi beberapa ekor ikan arwana spearhead. Dan di sini juga akhirnya saya cocok dengan salah satu ikannya, dan setelah berbincang-bincang dengan si pemilik, akhirnya kami pun deal. Saya pun langsung mengantongi ikan tersebut. Kemudian saya kembali lagi ke rumah yang pertama tadi, yang mana ikannya sudah saya dealkan. Saya kembali untuk membungkus ikan tersebut. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, jangan lupa bantu untuk membuat channel saya semakin berkembang dengan cara tekan like, share, komen yang positif, dan yang pasti tekan subscribe serta nyalakan loncengnya. Setelah mendapatkan 2 ekor ikan arwana spearhead, saya merasa cukup dan kami pun segera pulang, teman-teman. Terima kasih untuk semua teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah melakukan transaksi dengan saya, dan saya anggap saudara. Semoga silaturahmi dan hubungan kita bisa terus terjalin, teman-teman. Nah teman-teman, inilah ikan hasil pencarian kita hari ini. Seekor ikan arwana spearhead berukuran kurang lebih 33 cm dan ada juga yang 30 cm. Oke teman-teman, terima kasih sudah
menonton video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.